Jelas-jelas cewek doang bisa gosip. Makanya si Henry tuh kasus. Makanya gue lebih demen si Erwin. Aduh gitu ya, tapi kan si Erwin temennya TG-TG gitu loh. Kata siapa? Emangnya dia G.I.U gitu? G.I.U tuh apa sih? Ya gigolo, masa lo gak tau? Gigolo tau? sorry ya. Udah tutup nih, cabut yuk. Tapi lu anterin kita pulang kan, Di? Iya, Di. Ayo dong, kita berdua pulang kemana nih? Gimana kalau pulang ke rumah lu, Di? Iya. Boleh kan, Di? Boleh. Bisa ya, Di? Bisa ya? Bisa ya, Di? Bisa ya? Emang kenapa? Gak apa-apa kan? Dedi, enggak Dedi. Bisa enak. Sialan. Kayaknya ditinggal ya. Biarin aja. Akhirnya lepas. Ya, Des. Tahu lagi ada urusan apa? Kenapa emangnya? Kamu kangen ya? Mau bilang kangen aja susah amat. Pokoknya, kalau urusan Mama kelar, Mama langsung pulang ya sayang. Mama yakin nggak apa-apa. Mama nggak ada masalah sama papa kan, Ma? Kakek kamu datang sayang, mau ngomong nih. Udah dulu ya sayang. Udah. Gini loh, Nduk. Bapak cuma mau ngingetin kamu. Semakin kamu ngumpet terus, semakin rumit masalahnya nanti. Dan tentunya kamu nggak mau bikin Desi dan Doni bingung, kan? Saya memang mau ngomong, Pak. Tapi nanti, bukan sekarang. Sabar ya, Nduk ya. Sabar. Nenek ikut Gladys aja yuk ke Jakarta buat berobat kuping, tertambah parah. Nenek mah gak marah-marah, tapi Nenek mesti hati-hati. Soalnya zaman sekarang, suami teh gak selalu benar, tapi jahat. Tadi Gladys bilang, Nenek ikut aja Gladys ke Jakarta buat berobat kuping. Oh Gladys, kamu tuh bunting. Bener Gladys? Bukan, Nek. Nenek ikut aja Gladys ke Jakarta buat berobat kupingnya biar gak tambah parah. Ke Jakarta, ke Jakarta. Ya Allah, kamu bercerai sudah talak 3. Doni mau menceraikan kamu. Kamu kan sedang buting. Gladys, ku naon cemberut wae. Entah seperti biasa, Anna. Biasa lah, Bi. Biasa. Kamu, Cinta, kenapa gak ketok pintu dulu? Ari Gladys teh ku naon cemberut wae, siga aya persoalan. Katanya mau cerai sama suaminya. Doni, salakina? Anak zaman sekarang, kawin cepet, cerai juga cepet. Ini bunyi heran pisan, nenek prihatin pisan.
Ari eta memang heran. Tapi ya, ayah nulumi heran deui. Nah, Ari si Nini teh ngegosip jeng cinta kadenge ente budak. Siapa yang mau masak nasi gudeg? Cinta, mana sempat cintaku? Kamu teh ayah-ayah wae. Si Nini teh masih budak wae, aduh. Ah, Nini teh mantep budak, di kemari ge teh budak. Kamu teh ada-ada aja cinta, cinta. Ayah budak mah budak wae lah. Keluar kota. Kamu nguntitin saya? Iya. Aku emang ngikutin kamu. Dan aku tuh juga tahu. Selama ini kamu ngarang buku pakai nama palsu kan? Supaya aku tuh nggak tahu kamu di mana. Tapi aku tahu banget tentang kamu, Tio. Aku tuh ngerti banget. Aku tuh kenal kamu dari kecil. Jadi sampai kapanpun kamu gak akan bisa sembunyi dari aku, Tio. Kamu gak akan bisa. Via, Via. Via, tenang, Via, tenang. Via, kamu mesti bisa ngelupain kita. Dan kamu harus bisa ngelupain kita berdua. Kita udah melakukan kesalahan dan kita gak mungkin bisa lagi. Enggak. Aku masih nyimpan bukti-bukti tentang kita. Dan kamu gak bisa ngelupainnya begitu aja. Kamu gak bisa. Dan kamu juga gak bisa seenaknya pacaran sama cewek lain, ngerti? Perasaan aku makin jelek aja. Gue gak yakin deh nyokap gue ke rumah kakek gue tanpa alasan yang jelas kayak gitu. Mana bokap tampangnya juga kusut melulu lagi. Kayaknya masalah mereka makin gawat. Gue gak betah nih, gue mesti cari tahu. Bete banget soalnya. Biasanya gue sama mereka kan selalu terbuka apa adanya. Kalau diem-dieman kayak gini, gue jadi penasaran. Jang-jang, etak malu jemuran, tak berani datang lagi ke dia. Atuh juragan. Tapi pemain ayak, kita sikat, Jang. Tolong sampai ke dia, deh. Ya. Juragan, deh, tenang. Siapa dulu, atuh, jawara, ya. Untuk siapa? Putan, putan, atuh, putan, deh. Putan, kira. Ayo. Iya, sahanya. Tiga ayah nusare di dia. Wah, nah di sini. Alah, Doni. Pun naon tidur di luar. Nenek, aduh, ngapain nek malam-malam masih keluyuran aja. Ngigo ya. Udah Doni, jangan malu. Nini juga udah tahu kalau kamu teh mau menceraikan Gladys. Kawinnya aja belum. Waduh, gawat nih. Kamu teh jangan putus asa, Doni. Nini teh udah tahu kalau kamu tuh pernah selingkuh. Selingkuh? Bikin kacau aja nih. Udah deh, Nek. Aduh, Doni pusing, Nek. Malam-malam ngomongnya nggak jelas, ya. Nih, Nek.
Yang pastinya aja nih ya, Doni tuh cinta banget sama Gladys. Tapi kami ini belum kawin, belum nikah, Nek. Belum kawin. Wah, apaan sih Doni ah? Nikah, kami itu belum nikah. Belum nikah ya. Si Eta teh ternyata menipu kita. Kemarin nyawa saya tas kawin. Eta si buruk kok teh. Sialan. Atuh, kumaha iya curahan. Kita harus menunjung modal kampung kita. Harus Eta. Jadi? Naon atuh jar? Kita kawinkan mereka. Setuju atuh, satuju. Ya, setuju. Kita kawinkan bae. Rasakan bae, siap rasain besok ya. Bunga itu siapa, Pak? Des, kamu tahu dari mana? Gak penting Des tahu dari mana, Pak. Tapi bunga itu siapa? Des. Benar. Dia selingkuhan Papa. Jawab, Pak. Bunga itu selingkuhan Papa, Pak, bukan? Des. Benar itu selingkuhan Papa. Gak mungkin. Desi. Dengar penjelasan Papa dulu dong. Des. Papa harus jelasin ke kamu, Des. Ampun, Des. Bahkan kamu gak mau terima Papa lagi. Papa harus jelasin ke kamu. Papa tetap harus jelasin ke kamu, Des. Ada apa lagi nih Pak Lurah? Hansip. Saya anggap kamu sudah berbohong. Bohong? Bohong apaan, Pak? Oh. Maya teh sudah berbohong. Maya teh harus dihukum. Ia penghulu di kampung ini. Panggil Gadis dan Ayana. Mana harus dikawinkan? Tahu Bi, Pak Lurah pengen kawin lagi. Tosnya bohong ya. Kamu teh belum jadi suaminya si Galadisnya. Enggak, Bu. Aduh, maaf Pak Lurah. Bisa ditunda aja enggak? Tidak bisa. Pokoknya kamu harus kawin hari ini. Ya? Ya. Apa sih, sayang?
ada yang harus saya ngomongin sama kamu, Del. Ada apa sih? Jangan di sini deh. Sana aja. Satu hal yang kamu harus tahu tentang saya, Dan. Satu hal yang seharusnya saya cerita sama kamu sebelum kita jadian. Tio, kamu tuh ngomong apa sih? Kamu jangan bikin aku takut. Dan, saya nggak bisa jalan sama kamu. Tapi kenapa, Yok? Istrinya Tio. Kenapa, Des? Aku gak tahu harus ngomong apa nih. Semalaman aku gak bisa tidur. Tenang, Des. Kamu cerita dong. Enggak, Des, enggak. Mereka cuma berantem biasa. Kali ini masalahnya gede ini. Ada orang ketiga. Enggak, Des. Kamu tenang deh. Aku yakin antara Papa sama Bunga enggak ada masalah apa-apa. Mereka cuma salah paham. Kok kamu tahu? Kok kamu tahu soal Papa? Jadi selama ini kamu udah tahu? Aku gak bisa cerita ke kamu, Des. Jadi selama ini kamu udah tahu dan kamu gak pernah bilang apa-apa sama aku? Des, dengar dulu penjelasan aku, Des. Kamu kelewatan, Des. Des. Aku gak bisa terima. Des, dengar dulu aku ngomong. Mendingan sekarang kamu pulang. Gak usah banyak ngomong lagi. Mendingan kamu pulang, Des. 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 Des, buka pintunya, Des. Des. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.